Untuk tidak berpanjang lagi, kita panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah sekali, Tri Utami, Mbak Ii, silakan ke atas panggung. Iya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi biar meriah buat Mbak Tri Utami, silakan. Saya harus persembahkan karena ini ratu saya. Saya khawatir nanti dikutuk jadi prajurit ya. Jadi harus baik-baik. Ya, Mbak Ii, sebentar saya baca dulu judulnya. Judul kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ko Yani ya. Panjang betul tapi intinya bagus. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mendapatkan manfaat dari talk show kita pada hari ini ya. Ya, mana ini poster kita ini? Ya, judulnya adalah mengembangkan potensi diri untuk menciptakan rasa percaya diri yang lebih bagus, lebih kuat, lebih tinggi, untuk hidup di zaman sekarang ini. Kira-kira seperti itu ya. Potensi diri ditingkatkan, percaya diri pun akan meningkat untuk menyongsong kehidupan atau menjalani kehidupan di masa kini. Mbak Ii silakan. Tepuk tangan buat Tri Utami. Silakan Mbak Ii. Terima kasih. Selamat siang. Yang terhormat, yang mulia Bhante Uttamo Mahatera, kepada seluruh biku Sangha dan kepada Rinpoche dari Tibet berarti ya? Ya. Ya. Namo Buddhaya. Mendengar celoteh. Dokter Randers, Ponijan Liaw, MPD, CPS. Kayaknya ada yang lagi belajar baca nih. Soalnya tadi tidak dibaca secara lengkap oleh Ko Yani, karena ini sudah ada di sini. Beliau ini melebihi handphone tercanggih karena beliau adalah komunikator nomor 1 di Asia. Cuman sekarang komunikator ini sudah kalah karena semuanya sudah Android ya. Baik. Jadi luar biasa tadi sampai Shio saya disebutkan kalau Shio monyet itu kalau pintar-pintar sekali, kalau bodoh ya bodoh sekali gitu. Saya tidak tahu berada di sisi yang sebelah mana dan Pak Ponijan berada di sisi yang sebelah mana saya tidak tahu. Tapi mari kita lihat dari apa yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Monyet yang mana yang menang? Ya, saya kedua kali ini bersama-sama dengan Bhante Uttamo. Yang pertama kali di Bali dan itu adalah duet Uttamo Utami yang pertama. Tapi ternyata sekarang kita trio ya, Uttamo Utami ternyata iya. Jadi hari ini lebih lengkap lagi. Baik. Tentang peningkatan potensi. Ini menarik karena selalu semua dikatakan dikaitkan kepada zaman now. Seolah-olah zaman now ini adalah sebuah zaman yang sangat istimewa, sangat spesial sehingga setiap pembicaraan apapun selalu dikaitkan kepada yang namanya zaman now ini. Sebetulnya sebelum kita bicara lebih banyak, ada apa sih dengan zaman now ini? Kenapa demikian spesial? Zaman now ini apakah zaman yang sangat baik atau sangat buruk? Sehingga kita perlu mengaitkan segala sesuatunya dengan situasi yang disebut zaman now ini. Seolah-olah zaman now ini adalah zaman yang susah. Saya kira kalau saya tidak melihatnya semacam itu. Saya tidak pernah mengafirmasi zaman sekarang itu sebagai zaman yang susah. Karena saya pikir setiap zaman akan mengalami situasi-situasi semacam ini. Karena saya belum mati dari abad 7, maka saya mengalami zaman-zaman itu, perbedaan-perbedaan dari babat ke babat. Nah, kalau dari apa yang saya pelajari, misalnya ketika saya berada di situs Ratu Boko yang pada zamannya itu sebetulnya bernama Abhayagiri Vihara. Ya, Abhayagiri Vihara itu ada prasastinya bahwa tempat tersebut adalah sebuah tempat di mana manusia di situ tidak berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, bahkan bagi lingkungan, bagi alamnya. Itu adalah sebuah kompleks profan yang orang bisa belajar dari kitab yang hidup. Kitab yang hidup adalah manusianya itu sendiri. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari Abhayagiri Vihara, sebuah tempat yang damai yang tidak ada bahaya di dalamnya, maka sesungguhnya setiap manusia punya potensi untuk itu. Kalau kita harus ngomong potensi, bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi-potensi yang spesifik, itu menurut saya. Apapun itu, entah ada yang lebih pandai kepada ilmu eksak, apakah ada yang cenderung misalnya kepada kesenian, olahraga dan lain-lain. Betapa banyaknya jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Apapun itu, dan setiap manusia lahir dengan potensi. Saya tidak menyebutnya bakat ya, karena bakat lebih spesifik, tapi potensi. Potensi untuk mendorong dirinya sejauh mungkin. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia, menurut saya, menurut pendapat saya pribadi, adalah mencoba melihat potensi menjadi baik atau potensi menjadi buruk. Itu menurut saya lebih penting. Karena ketika seseorang telah mencapai potensi dirinya, anggap saja misalnya menjadi penyanyi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah penyanyi tersebut berpotensi untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat atau dia justru meningkatkan potensinya untuk melakukan hal yang sebaliknya. Jadi untuk saya apapun pekerjaan, apapun bakat yang kita timbulkan, yang kita dorong kepada diri kita, sejauh mana kita dapat memanfaatkannya menjadi potensi yang baik, yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan kerusakan. Misalnya, untuk saya potensi, kata potensi itu sederhana sebetulnya, sangat sederhana. Sampah misalnya. Ketika kita melihat sampah, kita memiliki potensi untuk membiarkan atau mengambil sampah itu kemudian menaruhnya di tempat sampah. Itu pun sebetulnya potensi. Jadi saya ingin menaruh itu kepada hal-hal yang sederhana sebelum kita membicarakan sesuatu yang jauh, sesuatu yang besar. Di jalan raya setiap orang berkesempatan, berpotensi untuk menjadi pemakai jalan yang patuh, yang tertib, atau dia juga berkesempatan dan berpotensi untuk melanggar aturan lalu lintas. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, menempel setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya seringkali protes ketika di jalan raya. Ternyata banyak orang bersekolah, berilmu, berpengetahuan, tapi buta warna. Tidak bisa melihat lampu merah, kuning, dan hijau. Padahal di seluruh dunia sudah ada kesepakatan, tentang lampu lalu lintas. Silahkan Anda pergi ke seluruh dunia, apakah ada lampu lalu lintas yang terbalik, merah jalan, kuning waspada, dan hijau berhenti? Seandainya ada, berarti kita masih punya perbandingan tentang kebiasaan. Tapi kalau di seluruh dunia tanda S coret itu berarti tidak boleh stop, P coret itu berarti tidak, no parking gitu, bukan no Ponijan. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang amat sangat mudah, dibaca tapi tidak mudah dipatuhi. Tinggal kita mau mengambil potensi yang mana di dalam kehidupan. Latihan pada hal-hal yang kecil saja sehari-hari. Jangan mengambil jalan orang, terutama motor. Karena orang mengalami kesulitan. Kita mendapat jalan, tapi orang lain mendapatkan kesulitan. Dan kita tidak pernah tahu efek dominonya ketika kita mengambil jalan orang. Kemudian mobil di depan kita berhenti, di belakangnya ikut berhenti, di belakangnya ikut berhenti. Dan kita merasa tidak apa-apa. Kita telah mengambil satu potensi, melakukan sebuah potensi buruk menurut saya dengan melakukan hal tersebut. Saya hanya ingin membicarakan apa yang kata-kata besar yang disebut potensi seolah-olah kan menjadi sesuatu yang dalam pemaknaan terlalu besar. Saya tidak ingin memperlebar itu, saya ingin mempersempitnya, menyederhanakannya di dalam hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita akan merubah diri kita dari yang berpotensi buruk, dari melakukan potensi buruk, kita geser menjadi potensi yang baik. Dari perilaku yang mungkin kurang tepat, kita geser menjadi lebih tepat. Perilaku yang kurang bermanfaat, kita geser menjadi lebih bermanfaat. Terjadi sebuah perubahan, dan untuk saya perubahan itu merupakan hal yang sangat berharga. Karena pada prosesnya kita menemukan kesadaran tentang hal-hal yang kita lakukan. Dan sebetulnya, sekali lagi saya pernah bilang ya Pak Ponijan, betapa beruntungnya umat Buddha ini. Karena di dalam ajaran-ajarannya sangat aplikatif terhadap membicarakan kesadaran diri, membangun awareness, membangun menuju sesuatu yang disebut consciousness. Sebetulnya punya ruangan yang sangat lebar tentang kesempatan-kesempatan untuk melihat kepada diri sendiri. Saya saja belajar di sini. Apa itu consciousness? Apa itu subconsciousness? Ternyata di dalam ruangan-ruangan Buddhis ini, aduh luar biasa sekali. Jadi betapa beruntungnya Anda sekalian umat Buddhis ini, karena Anda mendapatkan kesempatan dari pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh guru Buddha. Dimana kita mengenal diri sendiri, mengenal potensi diri sebetulnya kan, mengenal potensi diri yang paling awal, siapa kita, bagaimana kita, kesadaran kosmik kita, kesadaran tentang alam, bagaimana memperlakukan alam, bagaimana memperlakukan diri sendiri. Disitulah sebetulnya keberuntungan Anda semua sebagai umat Buddha. Saya aja jealous loh sama Anda semua, dari kecil bisa mendapatkan apa namanya pelajaran-pelajaran semacam itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan zaman now, saya ingin mengambil contoh jalan raya. Zaman now di jalan raya, apakah kita bisa membangun potensi untuk meningkatkan kepercayaan diri sebagai orang yang tidak melanggar di zaman now itu. Terima kasih. Iya, Mbak I, sedikit lagi boleh 45 ya? 45 menit ya? Iya dong. Kurang ya? Masih kurang. Oke, tanya aja iya deh Pak. Tadi menarik sebenarnya Mbak I tadi sudah mengatakan ya, tapi sudah bisa dipahami saudara sekalian ya. Jadi Mbak I tadi mengatakan bahwa ini kameranya kok miring ya di layar ya. Kameranya di mana ini kameranya ini? Bukan jangan, kameranya yang miring, orangnya. Kayaknya dari sini lebih bagus kayaknya. Gua masih kayak gini ya. Masih kayak gini. Iya, kameranya kalau bisa dari depan dong. Biar kelihatan bagus gitu ya. Iya. Maklum temannya artis jadi harus sesuaikan dong ya kan ya. Ya baik, jadi kalau kita lihat tadi saudara sekalian, Mbak Ii tadi bermain di definisi potensi dari sisi manfaatnya, dari sisi tujuannya ya, mau diarahkan positif atau negatif, bukan kepada kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, bukan ya? Atau kita boleh bahas itu nggak Mbak Ii? Saya mau mengatakan begini. Bisa. Ya. Sebetulnya kemampuan dasar manusia. Ya. Ya. Ketika kita bicara bakat secara spesifik. Betul. Itu kan harus ada proses dari kecil. Ya. Tapi sebetulnya yang paling mendasar adalah bakat dan potensi kita sebagai manusia. Kalau itu saya lebih, apa ya? Itu penekanan penting gitu ya? Menurut saya itu morally itu lebih penting. Iya. Ya. Oke. Okay. Baik, jadi kan tadi dikatakan bahwa ada arahnya, potensi itu bisa diarahkan positif, begitu ya. Bisa juga potensi itu diarahkan negatif, tergantung orangnya. Tadi sudah dicontohkan lalu lintas, betul ya? Lalu lintas itu kalau kita lihat, baru tadi malam saya bicara di mana ya? Baru bicara soal itu juga Mbak I kan, bagaimana warga kita itu. Tadi sudah dicontohkan dengan sangat bagus, ketika lampu hijau kencang, lampu kuning lebih kencang, lampu merah paling kencang. Nah ini yang Mbak I katakan tadi, tidak memiliki potensi diri tadi itu tidak digunakan secara positif. Begitu ya. Jadi tidak punya rasa percaya diri, saya mau loh melakukan potensi saya itu secara baik dan positif. Kira-kira begitu ya. Mbak I boleh sedikit nggak supaya tidak penasaran juga minimal. Banyak juga boleh nggak apa-apa. Banyak jangan dong, ngambil jatah Bhante, kita karma buruk loh. Iya. Tadi Mbak Ayi sudah menarik ketika mengatakan di awal soal potensi selain daripada tujuan positif dan negatif itu, bahwa ada orang kan berbakat mungkin lebih kuat di menyanyi. Contohnya Tri Utami. Kan begitu kan? Tri Utami dan Tri Utama, Tri Uttamo beda. Kan begitu kan? Kalau Tri Utama ya mungkin di dunia ya apa bahasa Medan bilang kombur-kombur lah. Apa bicara-bicaralah kan begitu. Nah, saya ingin mengatakan begini Mbak, ini hanya sebagai pemicu saja ya. Kalau kita ingat teorinya Profesor Dr. Howard Gardner, nanti Bhante mudah-mudahan bisa meneruskan selain daripada Mbak I nanti ini, bahwa manusia memiliki namanya kecerdasan majemuk, betul ya, yang namanya multiple intelligence. Karena tadi Mbak I menyebut bakat orang menyanyi, maka Profesor Howard Gardner ini mengatakan ada orang yang bakat nyanyi, dengar sekali langsung hafal, ada. Ada yang kedua bakat nari, kinestetik. Tarian begitu dilatih 2 kali jadi, ya kan? Ada yang bahkan alam, matematika, kemudian apalagi kedokteran misalnya begitu, humor, itu cepat sekali kan? Begitu dia lihat saja dia sudah tahu. Nah, mungkin Bayi bisa berbagi cerita selama di dunia nyanyi, mungkin bertemu dengan begitu banyak kontestan di kontestasi itu. Apa yang pernah didapatkan di situ tentang bakat-bakat dari orang-orang tertentu yang diceritakan kepada para juri? Mungkin itu bisa jadi contoh, Mbak I, silakan. Ya, baik. Sebetulnya awalnya saya bukan penyanyi, saya ini guru piano klasik. Gak tahu kan? Guru piano klasik, tepuk tangan dong, luar biasa. Gak tahu kan? Iya, iya. Piano lengkap datanya. Enggak. Mbak I, saya mau tanya, piano klasik pakai kaki enggak ya? Nyampe, kalau piano klasik mah nyampe. Saya khawatir kena body shaming. Nggak jadi, mohon maaf, ditarik kembali. Silakan. Iya. Kenapa pakai piano aja? Jadi keluarga kami hidup dengan musik klasik. Ketiga anak orang tua saya itu memang belajar musik klasik, dan sejak SMA saya mengajar piano klasik. Saya tidak bernyanyi sebetulnya, tapi saya senang menyanyi. Jadi kami diperbolehkan untuk melakukan banyak hal di rumah, sejauh itu adalah latihan-latihan yang dianggap positif. Terutama karena sebetulnya saya anak yang HD, saya hyperactive disorder. Jadi saya memerlukan banyak ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, salah satunya adalah main piano. Umur 3,5 tahun saya sudah les piano, kemudian saya SMA mengajar piano klasik. Disitulah saya akhirnya harus juga mengerti tentang psikologi anak, tentang bakat. Bahwa bakat itu untuk setiap orang adalah unik, tidak pernah sama. Pun ada yang sama-sama berbakat piano misalnya, tapi pencapaiannya berbeda. Tergantung dari banyak sekali faktor pendukung, terutama lingkungan dan lain-lain. Jadi kalau bicara soal potensi dasar, itu memang saya kira kenapa ada teori tentang apa namanya multiple intelligence itu. Karena misalnya seorang anak yang tidak terlampau berbakat musik, tapi dari kecil sudah diberi musik klasik, itu mungkin akan menambah kadarnya. Pengkondisian, maka ada yang disebut satu pola yang disebut Mozart Effect. Mozart Effect itu adalah sebuah penelitian yang akhirnya diterapkan kepada ibu hamil, gitu. Kepada ibu hamil sampai akhirnya anak-anaknya lahir, dan kemudian diteruskan pada pelatihan-pelatihannya setelah anak itu lahir. Pertanyaannya kan kenapa Mozart gitu, kenapa bukan Bach, kenapa bukan Chopin, kenapa bukan Duvernoy, atau kenapa Mozart? Karena Mozart itu cenderung open chord. Pengertiannya adalah bahwa ritme atau tempo pada sebuah jenis musik tertentu dengan komposisi tertentu itu akan menimbulkan reaksi pada pembentukan otak. Karena ada satu rekaman yang diterima sebagai bentuk gelombang ritmik. Maka kemudian kita juga akhirnya mengetahui kenapa pada anak usia dini di bawah 5 tahun jangan sekali-kali memberikan tangga nada minor. Karena tangga nada minor itu lebih menekan ketimbang major chord atau minor chord. Jadi saya contohkan, kalau major chord gini, kalau major scale, da la 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 la, itu mayor. Kalau minor, da 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 na 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 na, ada satu suasana yang berbeda, ada rasa yang berbeda antara tangga nada mayor dengan minor. Pengaruhnya adalah suasana sendu itu kita kalau orang musik bilangnya blue, biru, dark gitu. Kalau minor itu dark. Rasa yang ditimbulkan, sensasi yang kemudian timbul adalah sensasi drop. Maka ada istilah kalau untuk kami di orang-orang musik, kalau lagi frustrasi, kalau lagi sedih jangan dengerin romantik ya. Ujungnya bunuh diri. Jangan dengar lagu romantik nanti jadi rematik. Iya, itu adalah sensasi yang didorong pada satu, ternyata ini masalah cara kerja otak gitu. Nah, kenapa anak kecil jangan diberi lagu minor gitu? Karena pada masa itu justru yang dibutuhkan adalah major chord semua. Maka kenapa Mozart tuh ada lagu ta 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 tam tam ta 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 tam, itu up sekali. Tang ta 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 tang ta 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 tam ta 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 tam tam tang ta 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 tang 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 ta 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 tam 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 tang ta 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 tam ta 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 tam. Itu beda sekali dengan tepuk tangan dong buat Bayi, luar biasa ya. Ya Bhante, ini satu ilmu yang luar biasa loh. Iya. Iya loh. Kan terasa sekali. Nah, it's a very different sensation gitu. Oke, saya mau teruskan masih tentang itu Mbak Bayi. Orang tua suka lagu Teresa Teng. Enggak, saya mau tanya pengaruhnya karena sudah ke situ arahnya kan. Dari kecil anak kecil di rumah sudah bisa loh. Niwen, wai, nio, jiven. Nah itu anak kecil umur 5 tahun sudah bisa nyanyi. Nah pertanyaannya adalah, tadi Mbak I kan sampai di situ. Saya mau tanya lebih lanjut soal apa pengaruhnya buat si anak ini sekarang. Saya kira anak-anak muda itu jujur Mbak I, ada salah satu anggota kami usia baru 17 tahun Bhante. Lagunya begitu buka HP apa? Demi Kau dan Si Buah Hati. Coba, lagunya itu semua. Saya lihat kamu usia berapa? 17 tahun. Tapi lagunya Kembali ke Rahim Ibu. Coba, ini saya tanya, kenapa kamu suka lagu-lagu begini? Dia jawab, ah ini saya kira pasti ada di antara kita, kan banyak di sini ya. Mungkin ada lah, kalaupun tidak banyak ada ya. Yang orang tuanya suka sekali muter lagu-lagu itu kan ya. Lagu Teresa Teng lah ya kan, lagu Rinto Harahap, Pance dan sebagainya itu. Anaknya ngikut. Nah pertanyaannya, pengaruh buat si anak ini apa ya untuk saat itu dan seterusnya? Kadang-kadang kita merasa lucu ya, ada anak kecil umur 5 tahun tiba-tiba bisa nyanyi gini. Tante, aku dong bisa nyanyi lagu ini. Lagu apa? Sayang, apa kowe lali. Lucu sih, lucu. Gayanya lucu karena dia masih 5 tahun. Tapi, nah ini mulai kan pitch control nih. Mulai bengis kalau udah soal kayak gini. Tapi secara psikologi itu tidak boleh dilakukan oleh anak umur 5 tahun. Tidak boleh. Tidak boleh karena otak manusia merekam. Merekam. Otak manusia tuh punya kerja alamiah. Alamiah menurut perkembangannya. Dimana harusnya itu diisi sesuai dengan proses alamiah otak manusia itu sendiri gitu. Sesuai usianya. Lucu sih anak umur 5 tahun, pinter nyanyinya gitu. Pinter, nyanyinya pinter, tapi kontennya salah. Kenapa kita tidak mengganti konten itu dengan yang lebih tepat untuk usianya? Itu yang jadi soal konten atau soal musiknya? Jadi parental guidance itu memang penting. Bukan hanya kita lihat ada di film ada tulisan PG gitu, parental guidance, parenting guidance. Kita butuh itu. Kita butuh memahami bahwa demikianlah potensi anak itu kita arahkan sedini mungkin gitu. Sesuai, karena yang penting dari tadi kan saya bilang morally itu lebih penting untuk saya. Bukan persoalan anak itu pintar. Bayangin udah umur 5 tahun sudah bisa menghafal lagu. Kalau nggak pinter nggak mungkin apal. Kalau otaknya lambat tidak mungkin dia bisa otak kirinya menghafalkan secara eksak lagu itu seperti apa. Itu kerja otak kirinya bagus berarti. Gitu kan? Nah, efeknya apa sekarang? Kalau dia katakanlah sudah terlanjur lah, ada anak-anak yang suka lagu-lagu dewasa atau lagu melankolis tadi kan, dengan tangan nada minor tadi kan, efeknya buat dia apa? Moralnya? Moral, soal itu nanti bisa tanya sama Bhante deh, jangan gue yang ngomong, ntar salah gue nanti kalau ngomong ngambil porsinya Bhante ntar, gitu. Ntar coba Bhante deh yang ngomong, gitu artinya ya? Bahwa kenapa dari tadi saya bilang bahwa saya lebih senang menaruh potensi itu pada potensi moral. Negatif atau positif. Iya, apakah itu mendorong kita untuk berbuat yang berguna, bermanfaat atau berbuat kerusakan gitu. Karena sekarang maaf, saya tertarik sekali dengan neuroscience sebetulnya, bahwa kalau dulu kita baca buku Sigmund Freud kita harus menggambarkan, mengimajinasikan kalimat-kalimat Freud itu. Sekarang kan tidak. Kita tinggal dimasukkan di dalam satu alat, kemudian dirangsang dengan frame apa namanya slide, dan kelihatan begitu otak kita mereaksi kelihatan. Apakah kita trauma dengan misalnya ada apa namanya gambar bangkai binatang misalnya gitu. Begitu frame itu ditampilkan, ditayangkan, respon otak kita sebetulnya seperti apa? Kalau ada yang tidak pernah diberikan masukan bahwa ini begini, dia tidak akan punya respon apa-apa terhadap bangkai binatang. Sama halnya ketika sejak kecil kita tidak ditakut-takuti, entar ada setan, entar ada pocong, entar ada kunti gitu. Untuk anak-anak yang tidak pernah mendapatkan gambaran itu, ketika dia lihat film paling dia ketawa, lucu ya gitu. Jalan-jalan pakai daster warnanya putih, bedaknya temblok-temblok, benar nggak? Loh, itu adalah apa yang dimasukkan ke dalam otak kita sebagai bahan gitu. Itu dia. Jadi sebetulnya kompleksitas dari apa yang namanya potensi untuk saya, kenapa dari tadi saya coba untuk menyederhanakan, karena untuk saya setiap orang mungkin pada umur sekitar gini. Kita kan, saya lebih muda 20 tahun kan dari Pak Po. Sekitar gini maksudnya sama-sama tua? Hah? Enggak, maksudnya saya jelaskan bahwa saya jauh lebih muda daripada Pak Po. Semua orang bisa menyaksikan dari penampilan kan, kelihatan. Saya nggak perlu menggarisbawahi, cuman menegaskan aja, menegaskan bukan kepada hadirin semua tapi kepada Pak Po. Jadi bahwa saya yakin bahwa setiap orang yang ada di sini tentu saja tidak ada yang tidak punya potensi. Pasti masing-masing mengerjakan hal yang spesifik. Pasti. Tidak ada yang tidak spesifik. Ada yang pintar masak, ibu-ibu di rumah ada yang pintar jahit, mungkin pintar bordir, pintar gambar gitu. Ada yang kemudian menjadi salesman yang lihai, sukses. Ada yang berbakat dagang. Ada yang tidak, gitu kan. Kalau saya jelas tidak berbakat dagang, tiap dagang pasti rugi. Udah kelihatan dari wajah. Udah, pokoknya nggak bisa tuh dagang, pokoknya nggak ada hoki dah di situ dah. Nah, Pasti semua orang di ruangan ini pasti punya pekerjaan yang spesifik. Pasti, saya yakin. Tetapi bagaimana optimalisasi kan sebetulnya. Optimalisasi dari potensi itu saya rasa dalam usia yang kita nggak bicara kecil juga adalah optimalisasi manfaat. Balik lagi. Manfaat. Tapi itu di bidang pekerjaan. Saya ingin lebih menyederhanakan potensi ini di dalam hubungan-hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Apakah kita berpotensi untuk membuat kerusakan? Apakah kita berpotensi sebaliknya? Semakin banyak orang yang mendorong potensinya untuk menjadi manfaat, untuk menjadi kebaikan, semakin tertib jalan raya. Saya rasa sesimpel itu gitu. Contohnya jalan raya kan kita tiap hari pakai, ya kan bareng-bareng lagi. Itu adalah ruang bersama yang kita nggak pernah sadar bahwa di situ sebetulnya potensi kita baik atau buruk tuh dipertanyakan. Iya baik, tepuk tangan buat Mbak Tri Utami. Silakan Mbak Tri Utami, nanti kita ketemu lagi ya. Kita antarkan Tri. Saya turun. Iya. Saya turun nih. Iya, sementara tunggu di bawah dulu boleh ya. Turun iya. Keluar apa turun di situ? Di sini saja. Oh di situ aja. Iya kan. Yang kalau, jelas kalau ngomong. Iya kalau keluar nanti nggak dibayar. Ya tepuk tangan buat Tri Utami luar biasa. Terima kasih Mbak I. Nanti tanya jawab kita akan lanjutkan lagi ya.